Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل برحمتك يا ارحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اما بعد yang dihormati tuan imam seluruh tangkuasa diniyah hadirin dan hadirat tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam, dan nikmat Allah Taala kurniakan pada kita dapat kita beribadah kepada Allah, dapat kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan dapat kita juga berada pada malam ini dalam majlis ilmu, iaitu satu amalan dunia yang pasti mendapat kebaikan di akhirat. Berkata ulama, tiga perkara dunia yang mana confirm mendapat kebaikan di akhirat. Salah satunya ialah ilmu. Siapa yang terlibat dengan apa sahaja berkait dengan ilmu, menuntut ilmu, mendengar ilmu, mengusahakan ilmu, menyebar ilmu, menyampaikan ilmu, menganjurkan ilmu, majlis ilmu, semuanya hal dunia. Tapi dunia ini dunia yang bermanfaat di akhirat. Maka rugilah orang yang tidak mengambil peluang dengan satu hal duniawi, hal dunia tapi baik untuk akhirat. Kan? Itu ilmu. Sebab itu kita berada dalam majlis ilmu ni satu nikmat, satu kelebihan dan satu peluang yang kita kena ambil kerana dia adalah satu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kesempatan dalam majlis ilmu pada malam ini kita melihat satu surah dalam Al-Quran. Surah yang mana surah ini sudah tentulah kita, sebahagian besar kita menghafalnya, membacanya, ataupun sekurang-kurangnya lazim kita mendengarnya dibacakan kepada kita di luar sembahyang maupun dalam sembahyang. Surah yang dimaksudkan ialah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, iaitu salah satu surah dalam juzuk yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aitalladzi yukazzibu biddin fadzalikalladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah berfirman maksudnya, tidakkah engkau melihat akan balasan azab Allah Ta'ala di hari akhirat?
Yang demikian itu mereka orang yang mempersia-siakan, menzalimi anak yatim, dan mereka yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Dan celakalah orang yang mendirikan sembahyang, yaitu orang yang daripada sembahyangnya itu cuai, dan mereka yang menunjuk-nunjuk dalam amalan, dan mereka yang menegah daripada membuat kebaikan. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ma'un ni ada 7 ayat, tetapi mengandungi faedah pengajaran, mesej iktibar yang sangat besar, banyak berkait dengan sosial masyarakat. Yakni mesej dalam surah Al-Ma'un ni mesej kemasyarakatan, hidup bermasyarakat. Dia mengandungi satu pengajaran daripada Allah, bagaimana Allah ingin mendidik manusia supaya hidup bermasyarakat dengan cara yang Allah nak, cara yang dikehendaki oleh Allah. Sehinggakan Allah Ta'ala menamakan surah ini dengan satu ancaman ataupun dengan satu bentuk janji azab Allah Ta'ala kepada orang yang hidup bermasyarakat tapi tak buat tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah. Kan, kita hidup masyarakat ni tak boleh elak dah. Manusia Allah takdirkan hidup bermasyarakat. Hidup tak boleh bersendirian. Manusia kena hidup ataupun pastinya akan hidup berhajat dan memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain. Tak ada orang yang boleh hidup berseorangan. Kan, maka dia hidup bermasyarakat. Maka bagaimanakah hidup bermasyarakat itu? Maka Allah Ta'ala ajak dalam surah Al-Ma'un ni dalam satu aspek, bukannya semua aspek, tapi salah satunya cara hidup bermasyarakat itu diajar dalam surah Ma'un. Maka Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan menanyakan soalan, bukan Allah inginkan jawapan, tapi Allah Ta'ala menanyakan soalan supaya manusia berfikir, kerana Allah sudah tahu jawapannya. Kan? Allah kata, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din." Tidakkah engkau melihat akan balasan orang yang mendustakan agama ataupun mendustakan azab Allah? Ad-din dalam ayat ini bukan bermaksud agama semata-mata. Kerana perkataan ad-din tu ada 3 makna. Perkataan ad-din dalam Al-Quran ni ada 3 makna. Kan? Hak kata din tu apa dia? Semua tuan-tuan tahu. Din tu agama lah kalau bahasa kita panggil. Tapi Islam, pandangan Islam, perkataan ad-din tu ada 3 makna. Dan Islam ni, ad-din al-Islam, tak boleh lari daripada 3 makna ni. Kalau salah satu tak ada, salah makna dia. Pertama, ad-din tu bermaksud kuasa dan pemerintahan. Ni kata ulama. Maksud apa ad-din? Kuasa, pemerintahan. Kalau sebut ad-din al-Islam, bermaksud Islam ni ada kuasa, ada pemerintahan. Siapa yang kata Islam ni tak ada kaitan dengan kuasa pemerintahan, dia sudah lari maksud din mengikut pandangan Islam. Yang keduanya, ad-din membawa maksud apa? Sistem kehidupan yang syumul, yang lengkap. Pasal Allah sebut, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya, cara hidup yang diterima, satu-satunya cara hidup yang diterima oleh Allah, hanya Islam. Ad-din tu bermaksud cara hidup, sistem kehidupan. Maknanya satu sistem kehidupan ni semua aspek kena ikut Islam. Orang tanya pula, adakah Islam macam ni? Adakah Islam dalam hal ni? Adakah Islam? Ada semua. Saya tak tahu. Tak tahu bukan tak ada.
Tak tahu tu tandanya kita yang jahil. Kan? Pasal kena set dalam otak kita siap-siap bahawa tak ada suatu pun urusan dunia yang terlepas pandang daripada Allah Ta'ala. Set dulu siap-siap. Kan? Kalau dalam otak kita duk fikir Islam sebutkah benda ni? Kan? Allah Ta'ala sebutkah hal ni? Bermakna kita dah meragui kemampuan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka orang beriman ni kata, bila sebut orang beriman, dalam otak dia dah sudah satu pasang, satu set dah, bahawa tidak ada satu pun dalam urusan dunia ni Allah terlepas pandang. Sampai Allah tak bagi tahu kat kita, mustahil. Jadi maknanya apa? Semua sistem hidup ni, kehidupan manusia, daripada urusan sekecil-kecilnya sampai urusan sebesar-besarnya, ada panduan daripada Islam. Kan? Hanya kita tak korek, tak mengkaji, kita tak mengaji, kita tak belajar, maka kita tak tahu. Tak tahu bukan maknanya tak ada. Benda tu kita tak tahu, tapi benda tu ada. Itu maksud din yang kedua. Ad-din yang ketiga, maksudnya apa? Maksudnya hari pembalasan, hari akhirat. Dalilnya apa? Anu, duk baca Fatihah tu. Apa dia? Contohnya? Ha. Mana perkataan din dalam Fatihah? Ada tak? Apa dia? Maliki yaumiddin. Apa maksud maliki yaumiddin? Allah itu raja hari pembalasan. Perkataan ad-din juga. Jadi tiga makna ni Islam. Kalau salah satu daripada makna ni tak bersangkut dengan Islam, bermakna kita tak faham Islam. Pertama, kuasa pemerintahan. Yang keduanya, sistem kehidupan yang lengkap. Yang ketiganya, hari akhirat, hari pembalasan. Jadi kalau kita mentafsirkan Islam tak ada salah satu ni, bermakna kita belum memahami konsep agama mengikut pandangan Islam. Maka merujuk pada surah Al-Ma'un ni, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tidakkah engkau melihat orang yang mendapat azab pada hari ad-din? Itu merujuk kepada hari akhirat. Walaupun dia juga memaksud agama, tapi Islam dalam konteks ayat ini memaksud hari pembalasan. Maknanya siapa yang mendustakan Islam, mendustakan ajaran Islam, mendustakan petunjuk Islam, tak ikut cara Islam ajak, maka dia diazab, ada balasan di hari akhirat. Kerana ad-din tu merujuk hari jaza, yaumul jaza, hari pembalasan, hari perjanjian Allah, hari yang dijanjikan oleh Allah. Kan? Hari yang dijanjikan oleh Allah. Itu hari akhiratlah. Yaumul qiyamah. Ayat yang kedua. Mereka yang diancam azab hari akhirat itu siapa? Maka Allah Ta'ala menyeraikan lima golongan. Lima jenis manusia. Supaya kita kena berwaspada daripada memiliki sifat lima golongan ini. Allah Ta'ala mengancam akan satu janji yang buruk di hari akhirat. Pertama siapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itu ialah mereka yang menindas serta melakukan kezaliman terhadap anak yatim. Pertama sekali, Islam ni ambil berat satu kelompok kecil dalam masyarakat, sehinggakan Islam suruh kita bela mereka, jaga mereka, tak boleh abaikan mereka. Jangan sia-siakan mereka. Jangan zalimi mereka. Maka kelompok ni dinamakan al-yatim. Al-yatim. Kan? Siapakah al-yatim ini? Al-yatim ni ialah orang yang kematian, kehilangan
bapa ketika usia belum baligh, mengikut hukum fiqah. Walaupun dalam masyarakat tradisi adat orang Melayu ni, hilang mak pun panggil yatim juga, mati mak pun, tapi ikut hukum fiqah, mereka yang kematian bapa sebelum baligh, sebelum dia baligh ni, mati dah pak dia, maka dianggap sebagai yatim. Anak yatim ni mengikut pandangan Islam, mereka ialah manusia yang diberikan kemuliaan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka diuji oleh Allah. Di sekelintir kecil di kalangan manusia, diuji oleh Allah yang tak sama ujian kebanyakan manusia yang lain, iaitu apabila mereka lahir di atas muka bumi ini ataupun membesar dalam keadaan tidak mendapat kasih sayang pembelaan daripada ketua keluarga dia, bapa dia, maka diberikan kemuliaan pada situ. Nabi SAW mempraktikkan bagaimana bentuk kemuliaan itu sehinggakan Nabi memuliakan anak yatim. Bila Nabi jumpa anak yatim, Nabi sunnahnya Nabi akan mengusap kepala anak yatim dan mencium mereka. Dan mencium mereka, sunnah. Jumpa anak yatim, disuruh kita usap kepala dia. Bukan main kepala, usap kepala. Main kepala tak boleh orang Melayu. Orang Melayu ni main kepala marah, main benda lain tak apa, main kepala pantang lah. Main benda lain tak apa, tapi main kepala tak boleh. Tapi bukan maksudnya main, ni maksudnya usap, cium ni. Malah Nabi SAW menjanjikan kemuliaan orang yang menjaga anak yatim, kerana menjaga anak yatim ini adalah satu peluang yang hebat besar dijanjikan habuan di akhirat. Nabi kata, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan penjaga, pembela anak yatim ni seumpama sebegini dalam syurga. Macam ni Nabi kata. Macam ni Nabi mengisyaratkan dua jari Nabi, jari telunjuk dengan jari tengah. Duduk macam ni Nabi kata, aku dengan orang yang kafil yatim. Kafil ni orang yang jaga, orang yang bela, orang yang tolong anak yatim, orang yang menjaga anak yatim ni macam ni dalam syurga, kata Rasulullah SAW. Namun begitu, di samping diberikan kemuliaan orang yang jaga anak yatim, membela yatim, Allah Ta'ala juga mengancam dengan azab yang pedih kepada orang yang mensia-siakannya. Kerana apa? Kerana ramai orang yang mengambil peluang ke atas kelemahan mereka. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, Allah kata. Sahabat pernah tanya, pernah tanya Nabi akan anak yatim sampai turunnya ayat Quran. Mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad akan anak yatim, jawablah kepada mereka, islahul lahum khair, kena buat baik-baik sungguh-sungguh kepada mereka. Itu pesan Allah. Allah kata islahun lahum khair. Allah kata islah tu baik dah kepada mereka, khair lagi, baik lagi. Bermakna Allah kata buat elok-elok sungguh-sungguh, Allah kata. Maksudnya, dan bahasa saya nak bagi faham bahasa lagi mudah ni, macam mana maksud islahul lahum khair ni, maknanya Allah kata buat baik-baik, bagi betul-betul baik, tak boleh main-main. Macam itulah, tak boleh buat lebih kurang. Tu sampai terah tu maksud dia. Kemudian Allah menyebut tentang hal harta anak yatim pula, kerana ada sebahagian anak yatim ni ditinggalkan harta kepada mereka. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan.
jangan kamu menghampiri harta anak yatim itu, melainkan kamu pasti bahawa kamu buat benda yang terbaik. Kamu jaga betul-betul. Nama tarah tu Allah sebut illa billati hiya ahsan, kecuali yakin kamu buat yang terbaik baru kamu boleh dekat harta mereka. Kalau kamu nak tolong mereka menggunakan harta mereka, kena buat yang terbaik. Tak boleh buat lebih kurang macam kita punya, tak boleh. Allah sebut dalam Quran lagi, innama ya'kulu amwalil yatima zulm amwalil yatimi zulman innama wa man ya'kulu amwalil yatima zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta yatim ni umpama dia makan api neraka, kata Allah Ta'ala. Ni ancaman Allah, kan? Walaupun anak yatim ni ada peluang kita dapat kebaikan di akhirat, tapi juga ada ancaman berat daripada Allah. Maka sebab itu kalau kita diberi peluang, kalau ada chance lah, ada peluang ke, ada di hadapan kita ni untuk nak rebut kemuliaan, kehebatan menerusi membela anak yatim, rebut. Tapi dalam keadaan berhati-hati, dalam keadaan berwaspada, jaga elok-elok. Kan, contohnya anak saudara kita ke, pak mak dia meninggal, kita tolong jaga, jaga elok-elok. Ataupun ada orang minta tolong kita, bagi kita anak yatim, tolong jaga, jaga elok-elok. Jaga elok-elok dapat syurga, insya-Allah dapat syurga. Kan, saya tengok ada orang jaga anak yatim ni, dia kalau kita dengar cerita dia, masya-Allah. Dia kata apa? Walaupun dia jaga anak yatim tuan-tuan ramai, tapi dia kata hidup dia tak pernah susah. Allah Ta'ala tolong hidup dia, dia kata. Senang dia kata, hidup dia gembira. Walaupun dia pendapatan dia pada logik akal tak boleh sara melainkan anak keluarga dia saja, tapi dengan sebab berkat jaga anak yatim, Allah Ta'ala limpahkan kebaikan-kebaikan hidup dia. Kita dengar cerita, testimoni banyak. Banyak testimoni. Menandakan bahawa memang ada kemuliaan orang jaga anak yatim ni. Ada kelebihan, ada rahmat Allah. Tapi syaratnya illa billati hi ahsan, mesti yang terbaik kita buat. Tak boleh buat lebih kurang. Buat lebih kurang, bala Allah tunggu di akhirat. Tu Allah Ta'ala sebut ni golongan yang pertama. Sebab apa? Saya sebut ayat ini berkait dengan sosial masyarakat kerana anak yatim ni ialah sebahagian daripada anggota masyarakat. Bukan kata Islam saja tuan-tuan, agama lain pun berebut-rebut nak jaga anak yatim. Kalau berlakunya gempa bumi, mati ibu bapa, Nuh, pertubuhan-pertubuhan seluruh dunia cari anak yatim. Kristian yang bukan Islam berebut-rebut nak jaga anak yatim. Betul ya? Tengok Aceh, Pici. Aceh waktu tsunami tu, pertubuhan-pertubuhan antarabangsa mari cari orang yang anak-anak yang hilang mak pak ni. Mereka buat rumah, buat sekolah, buat tempat tinggal, bela anak yatim. Pasal memang benda tu. Sebab apa? Ini dipanggil tanggungjawab sosial masyarakat, kepedulian anggota masyarakat membela suatu kelompok manusia yang tidak bernasib baik. Dalam erti kata bahasa kita, tak bernasib baik. Mereka dirundung kesedihan sepanjang hayat sewaktu kecil kerana tak ada kasih sayang ibu bapa. Lebih-lebih lagi Nabi SAW kita ambil berat pasal Nabi sendiri anak yatim. Nabi sendiri, bagaimana tuan-tuan sedia maklum. Yang keduanya, golongan yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ni tanggungjawab dalam masyarakat pula yang kedua, iaitu mereka yang diancam azab Allah Ta'ala di akhirat itu siapa? Mereka yang tidak membela memberi makan kepada orang miskin. Itu dia tuan-tuan. Orang miskin ni tuan-tuan, perkataan miskin,
Al-miskin dalam Al-Quran banyak diulang-ulang. Banyak kali. Sering kita jumpa ayat perkataan miskin ni. Bila sebut tentang harta, bila sebut tentang zakat, bila sebut tentang kewangan, mesti keluar ayat al-miskin. Mesti keluar ayat al-miskin. Kenapa? Kerana Islam mendidik kita supaya mempeduli cakna orang miskin. Banyaknya ayat dalam Al-Quran menyebut orang miskin ni bukan Islam nak suruh orang Islam jadi miskin. Tu jangan salah faham. Oh, dia suruh orang Islam jadi miskin. Maka itu sebab itu ayat orang miskin banyak. Tidak. Adanya perkataan miskin dalam Al-Quran tu supaya reverse psychology dalam istilah. Satu reverse psychology, Allah Taala nak didik anggota yang ada kelebihan ini kikiskan sifat jangan tak peduli anggota orang susah. Buang sifat bakhil. Buang sifat kedekut, buang sifat mementingkan diri sendiri. Masukkan sifat-sifat yang mulia, pemurah, penyayang, kepedulian dalam jiwa orang beriman, dalam masyarakat. Bukan maksudnya ayat dalam Quran disebut miskin pasal Islam nak suruh, oih, nak biar orang Islam jadi miskin. Takkan Islam tak suruh orang Islam keluar daripada kemiskinan? Bukan maksud ayat begitu. Ayat itu walaupun ditujukan kepada miskin, tapi disebut tentang orang miskin, tapi ditujukan kepada orang yang ada kekayaan, kelebihan. Kenapa? Kerana ayat itu bersifat ayat sosial, ayat kemasyarakatan, ayat yang mendidik masyarakat supaya mesti cakna orang yang susah. Yang kebiasaannya kita akan ketemui orang susah ni ramai. Di zaman ekonomi berprinsipkan riba dan kapitalis ni mewujudkan orang miskin banyak. Sistem riba yang ada yang menguasai ekonomi dunia kapitalis ini mencipta orang miskin yang ramai, menjurangkan orang miskin dengan kaya terlalu jauh. Kerana sistem yang tidak diradai oleh Allah, sistem yang zalim menindas manusia, sistem kapitalis riba ni tuan-tuan, sistem yang sengaja diciptakan oleh manusia untuk mengkesampingkan orang miskin, memperhambakan manusia. Tak tahu riba ni sama mana dia menguasai sistem ekonomi, takkan boleh menyelesaikan masalah orang miskin. Walaupun kita ada jabat zakat yang banyak, kutip jotih-jotih juta banyak. Kenapa jabat zakat boleh kutip banyak, orang miskin banyak, masih banyak? Kerana sistem ekonomi ni sistem yang mencipta orang miskin. Sistem ekonomi yang tak ikut petunjuk Allah. Sistem yang berlega dalam masyarakat, dalam ekonomi, dalam negara, semuanya sistem kapitalis yang menjunjung riba, yang tak ikut perintah Allah. Maka dia menciptakan ekonomi menghambakan manusia, bukan manusia menghambakan duit. Sepatutnya manusia menghambakan duit, tapi sekarang ni duit menghambakan manusia. Maka dia akan menjadikan manusia jadi hamba. Riba ni menjadikan manusia hamba. Kapitalis menjadikan manusia hamba. Manusia tunduk kepada duit, kepada duit, kepada kewangan. Ini sistem. Maka sebab itu orang miskin ni dalam fiqh, dalam kitab fiqh, Imam Syafi'i kita membahagikan, mentafsirkan maksud miskin. Dibezakan dengan fakir, fuqara, al-masakin wal-fuqara. Al-miskin, al-masakin ni orang yang pendapatan dia cukup-cukup diri dia dan keluarga dia sahaja, cukup-cukup. Lepas, lepas boleh makan, lepas paling basic. Lepas, maksudnya lepas cukup-cukup ni lepas paling basic. Adapun fuqara, pendapatan dia tak mencukupi untuk diri dia dan keluarga dia, yang paling asas. Itu dipanggil fakir. Adapun dalam mazhab lain, fakir miskin ni sama.
Tapi dalam Syafi'i dibezakan siapa fakir, siapa miskin. Dan maksud fakir miskin ni objektif, tak boleh sama. Dia terlalu umum. Dia tak boleh terlalu umum. Dia terlalu umum, dia tak boleh nak kata miskin ni macam mana ustaz? Tak boleh. Sebab apa? Pasal dia berbeza keadaan. Ada orang miskin pada mata kita, tapi dia tak miskin. Diri dia mengaku dia tak miskin. Kita tengok dia, ish miskinnya dia. Ada motor sebiji je. Rumah sempit. Keluarga ramai. Kata-kata pak cik miskin ke? Dah, saya tak miskin. Pasal dia kata dia cukup. Ada. Sebab itu tafsiran miskin ni tak boleh kita spesifikkan satu maksud. Dia luas. Sebab itu miskin di Selangor, dari sudut pandangan zahirnya, orang kata 1500 pendapatan satu keluarga. Satu keluarga ni 1500 ya. Miskin di Kedah 700. Contohnya. Tak boleh fikkan satu maksud. Macam-macam. Ada orang kita nampak miskin pada zahir, tapi dia tak mengaku dia miskin. Dia kata saya tak susah, saya boleh makan. Dia tak mengaku dia miskin. Pasal apa? Sebab tu Nabi SAW menyebut satu hadis tentang miskin. Salah satu hadis. Nabi kata apa? Tentang kaya dan miskin ni. Nabi kata laisal ghina an kasratil arad walakin ghina ghina nafs. Tidak dinamakan kekayaan itu, kaya itu pada kayanya harta. Tapi kaya itu juga memaksud kayanya jiwa. Ada orang pada mata zahir kita dia tak ada harta, tapi bagi dia dia rasa kaya dah, dia rasa cukup dah. Dia cukup. Sebab itu tafsiran miskin ni terlalu umum, tak boleh nak spesifikkan. Kerana pernah berlaku di zaman kegemilangan Islam, ditulis oleh ahli sejarawan menyebut bahawa ada satu ketika zaman kegemilangan Islam tak ada orang miskin. Macam mana tak ada orang miskin? Maka ditulis dalam sejarah, dia katakan suatu hari pegawai kerajaan, pegawai zakat pergi nak bagi duit zakat kepada satu keluarga. Nak bagi duit zakat kepada satu keluarga. Sampai-sampai di rumah tu, ketuk pintu, tuan, tuan layak menerima zakat. Mengikut pandangan kami, tuan ni orang miskin, asnaf. Maka tuan rumah tu kata apa? Tak ada orang lebih miskin daripada saya. Maka bagi kat orang tu. Maka pegawai zakat ni pun pergi rumah yang kedua. Pergi rumah yang kedua, orang rumah kedua tu kata pula, tuan saya tak layak, ada orang lebih layak daripada saya. Pergi rumah ketiga, rumah ketiga kata, saya tuan tak layak, ada orang lebih layak daripada saya. Sampailah rumah yang terakhir, pergi. Rumah yang terakhir pun kata, saya tak layak, ada orang lebih layak daripada saya. Akhirnya pusing balik rumah hak pertama. Menandakan bahawa bukan miskin ni, kaya ni bukan lihat pada zahir, ada orang kaya jiwa. Bukan tak ada orang miskin. Miskin pada nilai yang mata tu nampak miskin, tapi jiwa dia kaya. Kan? Sebab tu tafsir miskin ni tak boleh nak fit. Macam mana miskin? Tak boleh nak sebut nak. Macam mana 1500? Ni Selangor mungkin 1500. Kan? 1500 ni pergi ke Kedah. Oi, Kedah 1500 selesa. Kan? Cucuk masih 2 kupang ni. Cucuk 2 kupang ni. Nasi seringgit boleh makan sampai kenyang. Ha, Kuala Lumpur nasi seringgit tak ada lah. Kena nasi seringgit 5 kupang baru. Tu pun tak kenyang lagi. Sekali 2 suap dia habis lah. 2 suap mulut habis nasi seringgit 5 kupang. Di Kedah nasi seringgit 10 kali suap. Ha. Tak boleh, tak sama. Sebab itu pemerintah kena sentiasa alert macam mana orang miskin. Dia kena tahu macam mana rupa. Masih tak sama. Dia duduk pergi Kedah, dia tengok orang Kedah, eh boleh makan. RM700 boleh makan, dia main buat di Kuala Lumpur RM700. Tak boleh, ya? Tak sama. Dia kata orang Kedah RM700. Masih boleh hidup selesa. Takkan orang Selangor tak boleh? Salah, tak boleh. Maka pemerintah, dia kena sesuaikan. Dia tak boleh buat hujah macam tu.
Dia kata, oh, orang Kedah saya jumpa. Saya pergi Kedah, dia kata. Saya nampak orang Kedah boleh meniaga lagi. Cucuk dua kupang. Cucuk dua kupang sini. Empat kupang, lima kupang. Ha? Ha, nak makan tu. Tu pun haluih juga, empat kupang pun. Bukan besar, gedebok, besar tempat tangan ni. Ha. Ha, ni nak ceritanya, dia kena sentiasa menyelami orang miskin. Maka Allah Ta'ala mengancam golongan yang kedua ni, orang yang tak mempeduli orang miskin. Jadi kita disuruh mempeduli, mencakna orang miskin, membela orang miskin, mengetahui kesusahan mereka, kena tahu macam mana keadaan hidup mereka. Dalam konteks kita membela orang miskin ni, nak bagi zakat ke, nak bagi sedekah ke, Allah Ta'ala ajak pula. Allah kata, wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Hendaklah kamu tunaikan hak, yakni zakat kamu, sedekah kamu, kepada orang miskin, kaum kerabat kamu. Kemudian orang miskin bukan kaum kerabat. Susunan dia. Ha? Nak bagi zakat ni, kena cari keluarga dulu. Keluarga yang bukan nafkah kita. Ha? Siapa keluarga yang bukan nafkah kita? Mereka yang bukan mak ayah kita. Mereka yang bukan isteri dan anak kita. Maka mereka itu ialah adik-beradik yang miskin, layak menerima zakat kita. Seperti bapa saudara kita, mak saudara kita, sepupu sepapat kita. Tu mereka layak dapat zakat kita tu. Ini zakat kita Nuh menyeberang laut sampai ke Afrika. Tapi ada adik-beradik asnaf tak dapat zakat kita, tak kena. Ha, bukan kata tak sah, sah zakat itu, cuma afdoliat dia, orang kata keutamaan dia, afdol dia itu tak dapat. Afdol pasal apa? Pasal Allah ajak dalam Quran, wa'atizal qurba haqqahu wal miskin. Berikan hak kamu, hak mereka itu, orang miskin tadi, zakat ke sedekah ke, zal qurba, adik-beradik kaum kerabat lu. Kemudian wal miskin, orang miskin yang bukan kaum kerabat. Dia label tu, tingkat dia. Mula nak bagi zakat, pusing keliling. Keliling apa? Keliling keluarga kita. Ada tak? Okey, habis dah, bagi semua dah. Barulah keluar daripada kaum kerabat, orang Islam, orang Islam yang lain-lain. Ha, macam tu. Orang Islam dalam negeri. Mula orang Islam jiran tetangga 40 bawah rumah. Kemudian orang Islam dalam negeri. Kemudian orang Islam dalam negara, kemudian orang Islam luar negeri. Ha, macam tu dia punya label-label dia. Baru kena. Ha, itu cara dia. Ha, tu sebab itu, termasuklah sampai urusan bernegara pun. Pemerintah, penguasa, bila nak buat apa, saya selalu sebut. Pemerintah, penguasa kena buat apa? Pikir-pikir orang miskin. Ha, saya sebut semua ni. Ha? Cukai ke apa ke, kena fikir orang miskin. Kena selalu menjadikan orang miskin tu agenda kita. Agenda. Kerana kita nak dapat rebut pahala akhirat ni. Kita nak jauh daripada azab kemurkaan Allah di akhirat. Kerana Allah sebut ni, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai kamu ni mempersia-siakan, tidak membela orang miskin tu, sampai Allah ancam di akhirat dengan azab. Ha. Bermakna Allah nak didik kita dalam konteks masyarakat, kena ambil peduli. Ni Allah didik, ni ilmu sosial. Sampai itu Islam ni bukan benda yang Islam ajak ni, hal Islam ajaknya, tapi Allah ancam akhirat. Siapa buat baik, baik akhirat. Siapa yang tak ikut ni, azab di akhirat. Ha? Yang keseterusnya, golongan yang seterusnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Golongan yang ketiga yang disebut sebagai yukazzibu biddin, mereka yang mendapat azab ataupun diancam dengan azab akhirat, iaitu Allah sebut akan apa,
Fawailul lil musallin, celakalah neraka wil bagi orang yang sembahyang. Neraka wil ataupun dimaksudkan wil tu, wawailun tu celaka. Celakalah bagi ahli sembahyang. Siapakah mereka itu? Alladhinahum an salatihim sahun. Mereka yang daripada sembahyang mereka itu cuai. Maka ayat ini adalah satu bentuk reverse psychology juga, iaitu Allah sebut ancaman azab kepada orang yang sembahyang. Ancaman azab pada orang yang sembahyang. Bayangkan kalau orang yang sembahyang pun masih belum selamat daripada azab Allah, bagaimana orang yang tak sembahyang langsung? Nah, itu kita hal sembahyang ni kena tip berat. Apa yang dimaksudkan ancaman pada orang yang sembahyang? Adakah orang sembahyang ni pun masuk neraka? Ya, kalau mereka ada ciri-ciri itu. Ciri apa? Alladhinahum an salatihim sahun. Mereka yang daripada sembahyang mereka itu cuai. Tuan-tuan perhati ayat ni, tuan-tuan. Allah sebut alladhinahum an salat. Allah tak sebut alladhinahum fi salatihim. Sebagaimana surah surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Dalam fi, Allah Ta'ala sebut berjayalah orang yang beriman itu yang mereka dalam sembahyang khusyuk. Fi, Allah menggunakan perkataan fi, dalam sembahyang khusyuk, berjaya dia. Tapi dalam ancaman azab ni, Allah Ta'ala tak sebut fi, Allah sebut an, yang membawa maksud daripada, iaitu mereka yang diancam neraka Allah Ta'ala, yang mana mereka itu daripada sembahyang lalai. Kenapa Allah tak sebut dalam sembahyang? Ini kata ulama, bezanya an dengan fi ni, bila mana Allah Ta'ala menggunakan perkataan an, menunjukkan bukan dalam sembahyang lalai. Apa sahaja yang berkait dengan sembahyang lalai, diazab Allah Ta'ala. Apa dia? Tak jaga waktu, semayang di akhir waktu, semayang dengan niat yang bukan kerana Allah, semayang kerana menunjuk-nunjuk, semayang yang tak khusyuk, semayang yang tak buat sungguh-sungguh, semayang yang apa lagi, yang semayang orang tu semayang tapi dia tak ambil pengajaran semayang. Contohnya, orang tu semayang tapi lawan hukum Allah. Orang semayang lawan hukum Allah. Dia semayang orang masjid surau lawan Islam. Ni ayat dia. Kalau Allah Ta'ala kata fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim, fawailul lil musallin alladhinahum fi salatihim, celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mana orang yang sembahyang lalai dalam sembahyang. Dalam sembahyang bermakna dalam sembahyang tu lalai saja baru ancam neraka. Tapi Allah tak sebut dalam sembahyang, Allah sebut daripada sembahyang. Kata ulama, daripada ni bukan dalam sembahyang saja, di luar sembahyang, dalam sembahyang, lepas sembahyang. Kalau dia sembahyang tapi lepas sembahyang lawan Islam, termasuk neraka wil. Dia tak faham tujuan sembahyang apa. Tujuan sembahyang, Allah nak didik jiwa kita untuk taat kepada Allah. Dengan kalimat Allahu Akbar dia, kita taat Allah. Allahu Akbar. Takbir itu ihram. Apa dia takbir itu ihram? Takbir yang mengharamkan apa yang kita halal buat tapi haram buat dalam sembahyang. Sanggup taat pada Allah. Di luar sembahyang boleh cakap, dalam sembahyang haram cakap. Taat. Di luar sembahyang nasi di rumah tu halal, dalam sembahyang nasi dalam rumah tu tak boleh makan, haram makan dalam sembahyang. Taat pada Allah. Tapi kerana hukum lain tak taat. Kenapa perintah Allah yang lain tak taat? Kenapa syariat Allah kamu tak taat? Sedangkan kamu sepatutnya faham di sebalik sembahyang itu. Tapi kamu hanya sembahyang, tapi kamu tak faham mesej sembahyang. Ini dah
fawailun lil musallin. Kalau Allah sebut fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim, iaitu dalam urusan sembahyang, ketika dalam sembahyang saja, iaitu bermula daripada takbir sampai beri salam saja. Tapi Allah sebut an, an ni sebelum takbir, dalam takbir, di luar takbir. Dalam sembahyang kita berjemaah, dia ajar kita antara pemerintah makmum dengan imam. Taat imam sama mana imam taat Allah. Kalau imam salah, kena tegur imam. Itu Islam ajar dalam sembahyang. Tapi tak faham dalam sembahyang, tak ambil mesej itu. Jadi orang yang sembahyang tapi diam kemungkaran, jadi tak ada apa, tak ada apa faedah. Bukan saya kata tuan-tuan orang yang itu sembahyang tak dapat pahala, wallahualam pahala ni. Tapi itulah mesejnya ayat Allah, supaya kita sembahyang ambil pengajaran sembahyang. Tapi kita hanya sembahyang saja, kita tak ambil pengajaran mesej yang Allah ingin sampaikan menerusi sembahyang. Itu dia Allah sebut fawailul lil musallin alladzina hum an ainun an salatihim. Tuan-tuan buka tafsir, kalau tuan-tuan tak percaya apa yang saya tafsirkan ni. Dalam tafsir dia menghuraikan penggunaan an dengan fi. Dalam surah Al-Mu'minun Allah kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, dalam sembahyang berjaya dia. Tapi dalam bab neraka tak cukup dalam sembahyang kena jaga. Di luar sembahyang pun kena jaga. Sebelum sembahyang pun kena jaga. Ketika sembahyang pun kena taat, di luar sembahyang pun kena taat Allah. Baru tu. Barulah faham kita maksud tu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada ulama juga tafsir, mereka yang sahun itu merujuk kepada sikap orang munafik. Disebut dalam tafsir, sikap orang munafik ni, dia sembahyang belakang Nabi tapi dialah lawan Islam kuat. Sembahyang belakang Nabi berjamaah tapi di luar sembahyang dialah lawan Islam, lawan Nabi SAW. Inilah alladhinahum an salatihim sahun. Golongan yang keempat, alladhinahum yura'un, iaitu mereka yang berkeadaan menunjuk-nunjuk dan berbangga diri dalam melakukan ibadat. Ini sedia maklumlah, yura'u ni daripada perkataan riak. Ni tuan-tuan pun mengaji dah riak ni, mungkin ustaz-ustaz duk ulang selalu lah riak. Yang mana riak ni syirkul asghar, syirik kecil. Sia-sia amalan kita dengan riak, batal amalan kita dengan riak. Dan juga malah bukan cakap batal, tapi terosak akidah kerana riak itu boleh rosak akidah. Maka huraian tentang riak ni saya tak mau panjang lama lah, kerana kita mengaji di konteks yang lain pun kita faham. Yura'un, mereka yang menunjuk-nunjuk, mereka yang berharap bukan kerana Allah. Maka kita diminta supaya mukhlisina lahuddin, sentiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam urusan agama kita. Dan golongan yang kelima yang diancam dengan azab akhirat itu wayamnaunal maun, dan orang yang tidak memberikan kebaikan ataupun menghalang kebaikan. Yamnaunal maun, orang yang mencegah dan menghalang kebaikan-kebaikan, suruhan-suruhan yang baik. Maknanya orang ni sedang, orang ni dia bertentangan dengan perintah Allah. Bertentangan dengan perintah Allah yang mana Islam ni suruh kita menyeru mengajak kebaikan. Menyeru dan mengajak akan kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintah, mengajak, menyeru kepada ma'ruf. Ini tugas kemasyarakatan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mungkar ni tugas kemasyarakatan. Tak ada boleh kita ni tinggal benda ni, tak boleh. Kalau kita tak buat benda ni, maka rosaklah anggota masyarakat kita. Rosak.
Kan? Kalau tak ada di kalangan kita ni orang yang berani sebut mencegah mungkar dan berani sebut mengajak orang kepada kebaikan ni, habis rosak anggota masyarakat. Maka sebab itu Allah Ta'ala mengancam orang yang suka menegah orang mengajak buat kebaikan ni, ancam ke azab neraka. Kan? Kalau tak pun dia buat kebaikan pun, jangan halang orang buat baik. Kalau dia tak mau mencegah mungkar pun, jangan halang orang yang tolong tu dengan fardu kifayah untuk mencegah mungkar. Kena ada satu kelompok masyarakat yang ada kesedaran ini. Kan? Membela orang susah, membela agama, mempertahankan agama, menjaga masyarakat daripada rosak. Kena ada. Kalau tak ada, rosak. Kalau tak ada orang yang bercakap mencegah mungkar ni, Allah turun laknat bala. Kan? Sombongnya manusia ni, ada orang yang sombong pada Allah. Ingat, maka kena tegur orang yang sombong pada Allah. Kan? Orang sombong pada Allah ni, Allah turun bala. Kan? Sombong pada Tuhan, maka kena tegur orang macam ni. Tak boleh dibiar, maka kita tak boleh berdiam. Kan? Maka jangan jadi golongan orang yang suka halang kebaikan-kebaikan. Kan? Kita nak cegah pesta arak sebagai contoh. Ada orang tak setuju. Pelik kan kadang-kadang. Kan? Pesta arak ni tanggungjawab sosial kita untuk cegah. Kan? Walaupun orang menjanji mulut kata tak ada orang Islam terlibat. Bukan soal orang Islam terlibat atau tak terlibat. Soalnya sombong. Dia sombong, dia kata. Orang yang nak buat anjur pesta arak ni, dia sombong. Sombong bila mana dia buat maksiat, dia berbangga dan sombong, bermegah pula. Dia ambil gambar dia minum arak, dia sebar dalam Facebook, tunjuk kami boleh buat, tengok. Bila orang Islam nak buat kebaikan, orang ni lah yang halang Islam. Orang duk ambil arak ni, duk bela, sebagian orang Islam duk bela mereka ni, ni hak duk minum arak ni, dia ambil gambar minum arak, dia tebak dalam Facebook, tengok kami minum sungguh gembira. Orang ni yang sama lawan Islam, lawan hak orang Islam. Tapi kita duduk diam itu. Kan? Ni sikap masyarakat tak boleh dibiarkan. Kena didik, kena tegur. Kena kan? Kena didik dan tegur. Kan? Didik pun sama, tegur pun sama. Tapi ada orang kata, ustaz, mereka jahil. Saya dah sebut dah kuliah tentang jahil ini. Jahil ni ada 4 jenis. Saya sebut dalam kuliah lepas. Kata silap saya. Tuan-tuan cantik lah. Orang lelaki tak cantik. Perempuan cantik. Ha. Ha, perempuan dia rajin cantik. Orang lelaki tak cantik. Orang lelaki main lenggang tu. Balik gitu. Ha. Ha. Saya sebut dah. Jahil ni ada 4 jenis. 3 daripada 4 jahil yang tidak boleh dirawat. 1 saja jahil yang boleh dirawat. Adapun jahil yang boleh dirawat itu ialah jahil yang dia tak benci kepada Islam. Tidak benci kepada ilmu dan para ulama. Kan? Maka dia boleh dirawat walaupun dia jahil, jahil tahap murakkab pun, tapi dia tak benci pada ilmu, dia tak benci pada Islam, maka dia boleh keluar daripada kejahilan dia. Tapi kalau ada orang tu jahil tapi benci pada Islam, benci kepada ilmu, benci kepada ulama, benci kepada kebaikan, kita cakap macam mana pun dia akan tolak. Ini kata Imam Ghazali. So, salah sebut salah satu ya, sebab saya tak mengulas, sebab kita dah sebut dah. Kan? Ada orang kata, ustaz, depa jahil. Ya, betul, jahil kategori mana? Jahil kategori mana? Kategori yang boleh rawat, kita bersedia untuk cakap. Malah kita dah bercakap. Tapi mereka jahil dari sudut jahil kerana benci terhadap Islam, bermusuh hati, dendam terhadap Islam. Maka kalau kita cakap pun dia tolak. Benda yang simple, contohnya tuan-tuan, RU 355, simple ya. Bukan susah nak faham. RU 355 ni tuan-tuan, untuk orang Islam, mahkamah orang Islam. Benda yang sudah ada dalam mahkamah lah ni, bukan tak ada dah, tak ada lagi. Benda dah ada.
Hak selama ni orang Islam duk pergi mahkamah, hak tu lah 355. Nak angkat untuk orang Islam je, tu pun lawan. Bukan kita tak bagi penerangan, dah bagi dah dialog, penerangan, wacana, seminar, tapi masih menolak. Kerana apa? Kerana mereka bukan jahil disebabkan ilmu tak sampai kepada mereka, tapi mereka jahil kerana mereka benci kepada Islam, benci kepada ilmu dan ulama, benci. Habis ya, kalau cakap apa pun tolak. Ha, ini punca dia. Sebab itu jahil kategori apa? Ha? Imam Ghazali perinci kan. Sebab itu kalau kita mengaji ke buku, kita nampak, oh jahil ada macam-macam no, Ustaz no. Kejahilan pula ada tiga jenis. Jahil akidah, jahil ilmu, jahil akhlak. Tak tahu. Jahil akidah macam mana, jahil ilmu macam mana, jahil akhlak macam mana, tak boleh pukul rata saja semua orang. Jahil semua serupa, dia macam-macam jenis. Bila kita mengaji, kita nampak jenis, rupanya Islam ni dia perinci lagi. Macam tuan-tuan dengar kuliah ustaz-ustaz, dia cakap tentang tipu. Tipu ni ada tipu bohong yang salah dosa, ada bohong yang dibenarkan. Ah, ustaz, ada ke? Bukan bohong sunat. Bohong sunat itu tetap kena beli. Ha. Rupanya kita mengaji kitab Siyarus Salikin, Syekh Abdul Rahman Al-Palimba ni menspesifikkan bohong. Ada bohong yang diharuskan. Bohong diharuskan apa? Contohnya, kalau nyawa dia terancam. Nyawa dia terancam. Lalu dia pergi minta perlindungan seseorang. Nyawa dia terancam oleh penjahat ke, penzalim ke, orang nak bunuh dia. Lalu orang yang nyawa terancam ni pergi jumpa rumah kita, saya nak minta tolong sembunyikan saya. Lalu kita pun tolong sembunyikan dia di rumah kita. Lalu orang jahat main ketuk pintu rumah kita, ada tak si fulan-fulan ni datang rumah awak? Tak ada. Boleh tak? Boleh. Tu nak ceritanya, sebahagian kita ajak kita, benda tu boleh. Saya tak kata semua keadaan, tapi kalau mengaji itu macam tu, macam tadi. Kalau mengaji itu nampak. Jadi ada benda itu kata kefakihan, fiqh. Fiqh ni pemahaman. Jadi jadilah kejahilan tadi. Jadi wayamnaunal maun, orang yang menegah akan kebaikan-kebaikan. Jadi kita disuruh mengajak orang kepada baik dan mencegah orang daripada mungkar, itu benda yang baik. Perkara yang baik. Itu tugas yang dipikulkan oleh Islam, oleh agama kita, kepada kita semua. Tidak pada saya, pada semua orang Islam. Kepada semua orang Islam. Orang Islam tanggungjawab untuk sama-sama mengajak dan bertanggungjawab untuk sama-sama mencegah. Kalau tak boleh buat semua full time, ada sebahagian orang, kumpulan manusia yang full time. Maka sebahagian manusia yang full time ini melakukan satu fardu kifayah yang kita semua terlepas dosa-dosa. Lepas dosa-dosa kerana tak buat benda tu. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, mesti kena ada satu kelompok. Satu kelompok anggota masyarakat yang menyuruh kepada ma'ruf, yang mencegah kepada mungkar, yang disuruh disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah surah Al-Ma'un diambil di penghujung ayat. Nama surah Al-Ma'un tu diambil daripada penghujung ayat yang ketujuh, wayamnaunal ma'un. Kemuncak kepada kejahatan yang diancam murka Allah Taala, iaitu jenis manusia yang selalu menghalang kebaikan-kebaikan. Halang majlis ilmu, halang benda-benda yang baik, halang benda ceramah ni semuanya. Takut-takutlah tergolong dalam kalangan ini. Takut-takutlah. Kita kena tanya diri kita, adakah kita termasuk orang yang menghalang kebaikan? Adakah kita termasuk orang yang menghalang benda-benda yang diperintahkan oleh Allah? Maka kalau takut, maka kita takut terancam dengan Al-Ma'un tadi, surah Al-Ma'un. Wayamna'una Al-Ma'un. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini daripada surah Al-Ma'un. Surah yang pendek saja.
tapi penuh dengan pengajaran makna dan iktibar kepada kita. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Anak luar nikah ni bukan dinamakan anak yatim, tetapi mereka dinamakan anak yang yang tidak dilahirkan mengikut hukum syarak. Bukan dinamakan yatim. Tapi mereka itu tidak ada, ada ayah biologi, tapi ayah biologi itu bukan ayah dari sudut hukum. Hukum syarak tak mengiktiraf. Tak mengiktiraf ayah biologi saja. Islam ni kita dah asalnya dah sebut dah. Islam ni dia iktiraf ayah bukan sebab biologi saja, tapi berkaitan dengan hukum. Hukum tu terjadi bila? Bila adanya akad nikah. Sebab itu fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan menyebut bahawa anak-anak yang dilahirkan di luar nikah ni tak boleh dibinkan kepada ayah dia yang biologi, walaupun ayah dia hidup. Walaupun ayah dia hidup. Kenapa? Pertama, kerana dalam Islam pangkat ayah itu bukan sebab ayah mani dia sahaja, tapi pangkat ayah itu datang daripada ayah mani dia campur dengan hukum. Hukum itu main mana? Main bila shake hand, aku nikahkan di kau, aku terima nikahnya, baru jadi ayah. Kenapa? Ulama bagi hujah banyak. Kenapa kena tak boleh dibin pada pak dia walaupun pak dia ada? Pak dia ada, Ustaz. Takkan tak boleh bin pak dia? Ya, pak dia ada. Pak biologi dia ada. Tapi pak dia tu tak diiktiraf sebagai pak menurut hukum syarak, kerana dia kena campur dua tadi. Biologi campur hukum. Kerana pak dia tak ada shake hand. Tak ada shake hand, tak berlaku shake hand akad nikah. Kenapa? Pertama, kalau dibenarkan anak-anak ni, ini fatwa kebangsaan lah. Fatwa kebangsaan ni memfatwa, walaupun ada pandangan ulama kata boleh dibinkan, tapi sikit saja pandangan ulama yang boleh dibinkan kepada pak anak luar nikah ni. Tapi majoriti ulama kata tak boleh. Kenapa hujah ulama? Kerana Islam nak jaga sistem akad perkahwinan. Kalaulah boleh lahirkan anak tanpa nikah, bermakna di masa akan datang orang tak perlu bernikah lagi. Jadi orang tak perlu ada akad nikah. Tok kadi tak payah ada, penolong juru nikah pun tak payah lagi ada, kerana orang boleh dapat anak tanpa bernikah. Rosak sistem perkahwinan, takkan ada lagi. Jadi macam barat. Yang kedua, nak menjaga sistem-sistem dalam Islam. Sistem apa? Sistem harta pusaka, sistem keturunan. Semua tu terjadi, harta pusaka, keturunan dan lain-lain, terjadi dengan shake hand waktu akad nikah tu. Bila seorang lelaki tu shake hand, aku terima nikah dia je, sejak dia sebut aku terima nikah dia tu dalam Islam, terus pak mentua dia tu yang nikahkan dia, wali perempuan bini kita tu yang menikahkan kita, pak mentua tu tak boleh kahwin dengan mak kita. Pasal apa? Depa bisan. Jadi bisan, hukum tu jadi bisan. Jadi haram pak mentua yang menikah kita, jadi haram kahwin dengan mak kita. Tapi kalau tak ada akad nikah, boleh tak bapa perempuan tu kahwin dengan mak kita? Boleh. Rosak tak masyarakat? Rosak masyarakat. Rosak masyarakat. Habis nanti sampai tak kenal siapa bapak mentua, bisan, tak kenal dah. Pasal apa? Pasal tak ada sistem. Sebab itu Islam, terjadinya sistem ni dengan sebab syahen tu ya. Benda yang simple tu, syahen tu ya, terbentuk sistem-sistem dalam Islam. Tu kepenting. Tak ada syahen ni, rosak sistem masyarakat. Keturunan tak ada. Tak ada dinamakan pak mentua, tak ada namakan bisan, tak ada namakan apa lagi? Nama apa nama birah, tak ada, tak ada semua. Rosak habis masyarakat tuan. Kalau tak ada syahen tu, mak kita, kita ni boleh kahwin dengan mak bini kita, perempuan yang kita setubuh tu. Tak ada syahen tu,
aku terima nikahnya, kita ni boleh kahwin dengan mak kepada perempuan yang kita zina. Kita boleh kahwin dengan dia. Tapi sebab kita shake hand tu ya, kita mak dia, jadi mak mentua kita. Hukum macam mak kita kandung kita. Tu dia. Sebab shake hand dia. Tu kata sistem. Shake hand tu nampak macam kecil, tapi dalam Islam ada, dia membentuk satu sistem dalam masyarakat. Itu patuh kebangsaan kita sokong. Tak boleh binkan, bentikan kepada bapa biologi kalau mereka tak berkahwin dengan akad. Jadi anak luar nikah ni bukan anak yatim. Kan yatim tak termasuk yatim. Maka dia kena isyihat. Diisyihatkan, para ulama kena isyihatlah. Kalau pak dia tak bela dia, maka baitul mal kena bela dia. Kena bela dia. Kalau dia kategori orang susah, kena bela atas nama orang susah. Banyak lagi. Tak payah atas nak tunggu nak yatim, pak mandi mati baru nak bela dia. Kalau dia susah, maka dia layak untuk diberi pembelaan kerana dia adalah anak yang susah. Dalam Islam ni dia ada kaedah orang yang tak mendapat pembelaan boleh dapat bantuan macam-macam bentuk daripada baitul mal. Zakat boleh kalau susah dan seumpamanya. Kategori lain banyak kan. Wallahu a'lam. Sekali itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asrina al insana lafi khusr.